hari ini my back, punggungku sakit. Sepertinya aku encok. Padahal aku libur kan 2 hari, tapi malah sakit. Aneh kan? I have some great news. Ada kabar baik. Hari ini, okay, jangan deh, masih dikit orang yang teraja. Tin, nunggu showroom kamu kayak nunggu jodoh. Maaf ya. Tadi kan aku bilang jam 8. Jam 8 tuh berarti jam 8 ke atas, bukan jam 8. Avatar JKT. Aku juga mau Avatar JKT. Berarti kan aku harus. Ntar aja deh malaman. Yang penting nggak mendadak. Kan live. Mendadak. Aku nggak bisa baca kalian ngomong apa. Karena jauh. Collab tuh sama Kak Indah. Suka. Really? Nah, jangan. Aku bentar makin bingung ngomongin apa. Ntar malam udah nggak lagi, kan aku sampai jam 10-an. Jam 11 masih bisa ngasih gift satu bintang. Jadi aku dapat avatarnya. Collab sama Kak Gaby dong. Oh, Kak Gaby live kah? How was your day? It's good. Aku tapi gak tahu hari ini kayak aneh banget. Rasanya aneh aja. Jangan lupa claim di bagian challenge. Apa bagian challenge? Challenge-nya apa? Then have you seen Bangtan film out? JK looks good. I mean, he always looks good. No, but I haven't seen it. Karena mie goreng daisuki. 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 Siapa yang enggak suka mie goreng? Semua suka mie goreng. Nice. Oh, by the way, tadi aku belum nonton film out karena enggak tahu, aku enggak kuat aja sepertinya. Kayak aku nunggu kayak I'm feeling down that aku bakal nonton. Tapi kalau hari itu aku feel like I'm feeling good, aku jangan nonton. Okay. Itu adalah obat. Udah makan belum? Sudah, tadi aku makan bebek. Tadi aku jam 7 aku makan bebek. Mie goreng oishi. Oishi. Mie rebus tuh enaknya kalau ada kerupuk.
Terus kalau mie goreng tuh enaknya, mie goreng tuh yang paling enak ya. Tapi kalau makan mie goreng, baunya tuh, bau di mulutnya tuh kalau udah gosok gigi masih bau. Kayak harus berkali-kali gosok gigi gitu. Kayak baunya tuh nyengat banget. Suka pedas? No. No, no, no. Kerupuk oishi. Kalau cowok umai. 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 Kalau cowok ke cewek oishi. Kerupuk dicelupin ke kuah tapi enggak sampai kayak merembes gitu loh. Maksudnya enggak sampai kayak dia terlalu basah gitu, kayak cuman krek gitu. Terus gigit. Oh my god. Catherine mirip banget Stevie. Kan aku adiknya. Kan aku adiknya. Namanya seblak. Tapi kalau seblak tuh kayak ini semua tuh terlalu apa ya, terlalu lembek gitu. Kalau lembek juga gak enak. Seblak is ew, let's be real. I mean, some are. Tapi kalau yang enak, ya enak. Terus kalau lapar, ya enak. Kayak ada yang, aku gak suka yang kayak ceker. Aku kalau makan ceker, gak apa-apa. Tapi kalau ceker di seblak, aneh aja tau. So guys, announcement. Aku udah beli kasur. Aku beli kasur. Kenapa sih Kak Chicken? Aku tuh gak bisa ngebaca namanya, kecil banget. Aku matanya kan agak min kan, agak buram. Ya aku cuma bisa baca komennya tapi nggak bisa baca namanya. Announcement of the week. Ya, jadi aku I feel very proud. Very very proud. Kan tadi kayak ke tempat kasur kan, ke tempat furniture, terus kayak orangnya ngikutin. Aku kan nggak, yang nggak suka kayak kalau mau shop apa, membeli sesuatu, aku tuh yang kayak okay, let me, aku aja gitu, aku yang kayak cari sendiri. Oh kayak gini, kalau aku tertarik baru aku tanya. Tapi kalau kayak diikutin terus semuanya dijelasin, aku juga jadi bingung. Jadi tadi aku got really frustrated. And I just like, I decided not to like buy anything. Oh ya, aku suka ini, tapi abis itu kayak dipikir-pikir lagi ya gitu. Kasihan, dipikir-pikir lagi. I feel like very pressured. Tapi aku tahu dia baik, tapi aku kayak gak takut nolaknya juga. Karena emang that's their job. Itu pekerjaan mereka kan. So I feel very like I wanna see for myself. It's okay. Touch of it. Terus apa ya? Jadi kita ke beberapa
department store. So aku pertama ini kan ke like my favorite store, ke tempat yang favorite yang you know lah apa ya. Oke, kalian semua tahu apa. Terus itu antrinya banyak banget, sampai antrinya banyak banget kan, soalnya dibatasin. Terus akhirnya like okay, maybe we will not go there. Terus kita ke another really big department store. Kayak aku, kalian tau lah ya, gede banget. Maksudnya it's a big brand. Ke situ, terus yang kayak yang diikutin sama the staff. Terus aku ngeliat ada bukan kasur ya, tapi kayak bed. Tempat kasurnya apa ya? Tempat bed. Apa sih tempat kayak headboard gitu-gitunya? Tapi jadi satu gitu. No. Kan kalau ini tuh kasur doang. Kasur kan kayak mattress, you sleep in it. Tapi yang kayak buat buat kasurnya ranjang. Bahasa Inggrisnya apa ya? Aku lupa deh. Aku ada di otak tapi aku lupa. No. Bed. Really? Dipan? Dipan? I think it's have a different name. Pokoknya itu Dipan. Terus kan aku sukanya Dipan tuh yang ada sekalian kalian nari, sekalian aku mau jawab-jawabin. Kue lapis oishi. I don't really like it. No. Iko Dipan sih, bukan tahu. Cut the mata. I did check and it calls bed frames. Bed frame. Jadi Dipan, ya udah Dipan. Dipan, okay. Enggak, tadi aku cek. I feel stupid. Namanya bed frame. Dan aku kan sukanya yang besi ya, yang kayak like minimalist white steel gitu kan. Jadi, nah, aku kan lihat beberapa pilihan dan di situ cuman ada dua. Like the first one, my parents really like, but I don't really like it. Aku nggak. Okay, maaf ya, bukan bahasa Inggris. Ada, jadi cuma ada besi kan. Aku sukanya yang kayak besi gitu kan. Terus ada dan mama papa aku suka, tapi aku nggak suka. So like mereka kayak ya beli aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya beli yang ini aja deh, mereka juga capek kan. Terus terus kan aku kayak kurang no. Terus pertama tuh kita dikasih, sebelum yang itu kita dikasih lihat juga frame. Aku kurang, kayak warnanya blue, electric blue. Warnanya biru, biru langit. Tapi bukan biru langit, kayak biru lang. Biru langitnya tuh kalau jam 12 siang. Kan biru langit ada yang cerah tuh. Ada yang kayak ada warna putihnya. Kalau ini biru.
doang, gak ada warna putihnya gitu. And aku rasa kayak that's really ugly karena warnanya biru kan. Dan ternyata aku abis itu kayak I don't think apa nggak ada yang aku suka di sini. Kayak orangnya juga kayak always following kayak kesini ikut kesana ikut. Jadi kayak, I feel like kayak no, jangan deh kita mau, karena aku nggak ngeliat ke yang department store yang satu lagi kan, like the toko yang satu lagi, karena nggak bisa kan ngantri banyak banget. Jadi aku merasa kayak what, no. Terus aku cek website-nya si ini department store yang aku nggak bisa datang. Dan ternyata di situ ada bed frame yang sama, dipan yang sama, tapi warnanya putih. Jadi sama persis, bentuknya sama, ini sama. Jadi kayak menurut aku mereka dari tempat yang sama, tapi dijualnya di ya, satu di sini, satu di sini gitu. Dan kalau yang di toko pertama itu nggak unavailable, kosong, abis. Terus yang iya di online juga abis. Di toko pertama yang online abis. Like I feel sad. Dan ternyata pas disadar-sadar, ini kan yang sama kayak yang si biru itu, yang bed frames yang warna biru tadi, tapi karena itu warnanya biru jadi jelek. Ya kan? Apa ya kan lagi biru tuh jadi jelek. Jadi aku karena yang di toko satu belum ready, aku ke toko yang tadi aku nggak jadi beli apa-apa. Dan aku pesen online warna putih. It's the exact same. Price-nya juga same. Price-nya, harganya sama. Harganya sampai ini 99, ini sama persis, man. Dan itu ready. So, katanya the delivery will take about, delivery-nya bakal 2-5 hari. Enggak, tapi aku nggak beli kasur, aku beli dipan, aku nggak beli kasur. It's really well, jadinya buat kasurnya aku pakai kasur aku yang lama. Jadi dulu aku punya kasur masih bagus dan sekarang tuh nggak dipakai, dan that's like pretty expensive kasur. Kasurnya bagus, empuk. Dan ukurannya sama kayak dipannya. Dipan tuh bed frames. What is dipan in English? It's bed frames. Kayak headboard yang kayak ada di belakangnya gitu. Terus ada di sampingnya, gitu-gitu. Tapi aku pengennya tuh besi, cause minimalist and it looks good. Dan nyatu dengan besi di kamar aku ini. Jadi aku gak beli apa-apa. Aku beli bed frames. Aku beli sebelahnya yang ngangkat kasur, tapi aku nggak beli kasur. Kasurnya aku pakai yang lama. Nice. Yang penting ada kolongnya, malah lebih tinggi. Ini kan pendek main kolongnya. Segini kolongnya segini. Kalau ini kayak lebih panjang gitu.
Dan aku lagi beli spray warna putih. Belum dibayar sih sebenarnya. Baru ada di keranjang. You know keranjang. Dan aku cari yang you know cheap. Nggak takut ada yang ngumpet di kolong. No. Nothing is comfortable as a new bed sheet. Tapi aku kurang suka tau kalau spray baru, spray yang baru beli maksudnya, itu kan keset ya, kayak keset. Jadi kayak harus dipakai dan dicuci dulu baru halus. Ati notice me, aku mau berangkat kerja. Semangat Kak Chicken. Semangat kerjanya. Yuk. Malam-malam lagi serem. Pasti kamu enggak punya spray Barcelona kan? Kata siapa? Spray Tayo juga aku punya. Itu bukan merek. Aku astaga, aku kaget. Aku pikir aku sebut merek. That's not merek. Ya, tayo nama aku baru. I almost got a heart attack. I think I got a heart attack. Ada datang spray tayo, lagi nggak dipasang, maaf ya. I'm sorry. Dan masalahnya yang pakai spray tayonya tuh aku, bukan not my brother. Harusnya kakak aku ya yang cowok ya, tapi malah aku. Sorry masen. Ah, ada Kak Ode. Hai Kak Ode. Lama nih kita nggak ngobrol. Sama aku tuh lagi nyari lampu meja buat showroom, karena kan aku nyari yang easy kan, nyari yang easy. Jadi aku kayak bisa matiin lampu terus aku pakai lampu itu, jadi lebih enak. Dan aku pengen taruh di sebelah situ tuh. Tapi bukan ring light, tapi lampu belajar gitu. Terus warnanya putih kayak, oh my god, that's so good. Table lamp, ya. Tapi kan kalau table lamp, study lamp sih sebenarnya. Kalau table lamp kan buat meja, kayak yang di hotel-hotel gitu kan. Kalau study lamp bisa diarah-arahin gitu. Kak Bian, I wish, okay. Maaf, hari ini nggak ada ada tadi ada teater nggak sih? Nggak ada. Hari ini kan tanggal merah. Hai Zahra. Dia bilang dia ada di sini, Zahra. What about the Amazon? Kabian. The Amazon one. Sebenarnya table lamp itu cuman kalau buat showroom sih.
actually don't know the difference. I don't know the difference. Which one is better? Wait, someone just threw something. I don't know. It's pretty big. What did you throw? Imoto-san! Arigato gozaimasu. Takoyaki? Imoto-san, takoyaki? Yo, Imoto-san! Wow! Sugoi! Tako! Tako, tako! Yang satu lagi apa? Ya. Clap. Clap, clap. Clap. Imoto-san, takoyaki. Takoyaki oishi. Yang satu lagi apa ya? Yo, sugoi. Sugoi, sugoi, sugoi. Tako bukan takoyaki. Takoyaki oishi. Takoyaki daisuki. Yo, arigato gozaimasu, Imoto-san. Presento. Nice. Nice. Nice receive. Haikyuu. Kirei da yo. Kirei da yo. Kirei. Kirei. Kirei da yo. Kirei da yo. Ah. Wo. Kirei. Kirei da yo. Nice. Kirei da yo. Ah, aku jadi pengen belajar bahasa Jepang, beneran deh. Ah, tapi katanya SMA aja. I want to study Japan. Japan is really bad. Aku pengen kayak kuliah di Jepang juga. Ah. This is so sad. Too early kalau sekarang. Iya, tapi kan semakin cepat kita belajar, semakin pintar. Kata Kak Stevi, belajar bahasa Jepang itu apa ya? Kan aku bilang ke dia, dia suruh aku belajar bahasa Jepang, tapi aku bilang aku takut aku nggak bisa nulis atau ngebaca hiragana, katakana gitunya, kosakata apa kata-katanya kan. Tapi kata dia itu tuh bukan hal yang penting banget deh. Yang penting banget tuh apa, maksudnya yang perlu kamu pelajarin tuh ya kamu ingat aja kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang ngobrol sama kamu, kamu ngerti dan kamu bisa jawab. Kalau apa hiragana katakana, ya lama-lama kamu juga akan hafal sendiri gitu. Karena emang katakana hiragana susah banget. Yang penting kata aku tuh kamu ngerti dulu aja kalau ada orang yang ngomong kayak halo, nama kamu siapa, terus kayak namanya mah bla 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 kayak gitu. Yang penting kamu tuh bisa jawab dan kamu bisa ngerti gitu. Kata-kata sehari-hari. Yes, benar. Itu benar sih. Yang penting kayak ngerti dulu aja. Kak Stevie knows better, she might be right. Ya, dulu aku pikir kayak enggak mungkin, pasti lebih susah. Maksudnya pasti enggak segampang yang kamu bilang, dan ternyata I might believe it now. Menurut aku ya. Aku tinggal di Jakarta tapi sudah lama. Ah. Sekarang di Jepang kah? Jepang. Hmm.
Katrina lucu, kawaii, kawaii. Ini gini-gini mas. Sekarang tinggal di Jepang. Wow, bisa ketemu Kak Steffi dong. Hah. Kak Steffi, kalian lihat Instagram story-nya dia gak? Steffi Instagram story. Dia lagi ke USJ, Universal Suzuki Japan. Universal Suzuki Japan, Osaka. Wah, iri. I'm very iri. Wah, iri. Iri banget. Iri sekali saya. Jealous. Jealousy. Jealousy. Apa-apa aku lupa lagi. Kapan terlihat semakin jauh jealousy. Yeah, I feel jealous. Tapi aku nitip barang sama dia. Aku titip baju. Uhuhu. Katrina for Miss Kidzania. No, Dufan. Dufan. Ya, So many taco. Arigato gozaimasu. Teku. Ini crab. Ini adalah kepiting. Taco more like. Teku. Taco dibalik jadi okat. Sumpah aku pikir otak. Terus kayak okat, otak. Okat. Crab kani. Oh, taco is kokoro sensei. Iya bener bang. Iya. Taco is kokoro sensei. Kokoro sensei don't die. No, come back. Kokoro mengenal anak basket. Aku pasin tadi katain poser. Enggak guys, aku udah nonton lama. Please believe me. Believe me. Koro, kokoro itu apa ya? Kokoro no pelakon. Kokoro no basketball. Kokoro no kuroko. Itu kuroko no basketball. Kuroko no kuroko. Kuroko. Kokoro. Tadi ada yang bilang Totoro. Aku jadi inget. Aku ini deh. Aku lagi nyari Totoro plushie. Boneka Totoro. Lucu banget gak sih? Kan ntar bed frame aku baru tuh. Ntar aku mau pamer. Terus ntar aku taruh di sebelah. Kawaii. My neighbor Totoro. Sumpah. Aku kayak okay, bye Kak BN. Dadah.
wait, satu aku bacanya gimana itu, satu ah nggak tahu, size nggak bisa ya, terlalu too big. Katrina omoshiroi, Katrina Sofani, ya omoshiroi, wah aku belajar banyak nih beneran deh. Kani apa tadi guys? Kani apa tadi ya? Kokoro kan hati, heart. Kani mari. Oh crap, Kani kepiting. Kani mari. Kanimari itu apa? Kaniro. Aku sering dengar kanimari. Kami, ya, kamisama. Kamisama arigato. ふわふわり、ふわふわる あなた. Itu kan. Tuna kani mentai. Bantu jawab guys, Kak Riaru katanya bahasa Jepang tuh ada verb 1-2-3-nya nggak sih? Gitu. Kayaknya ada sih. Kani. Oh iya. Tapi itu kayak kaminari atau kanimari di Boku no Hero Academia. Oh iya, itu ya listrik ya. Kaminari, ya kan kaminari. Oh. Todoroki. Berarti tadi aku kebalik dong, kanimari, harusnya kaminari. Dispense enggak? Maksud Todoroki dispenser sih. Todoroki sama dengan hasbu. Yes. Lagi dong bahasa Jepang yang ini. Aku tahu satu ini. Wasurechatta. Wasurechatta. Gitu. Shitsuen. Arigato. Na. Wasurechatta. Aku tahu itu. Darashinai ashikata. No, yeah, stream. JKT48 enggak mau comeback dengan Shitsuren. Arigato. Lagunya lucu, suka. Shitsuren tararara arigato. Lutuna, I'm not cute. Kirei. I forgot, kayak wasurechatta, kayak lupa gitu. Wasurechatta. Enggak gitu sih nadanya. Wasurechatta. I don't know, but I know that. Dan aku tahu itu benar, I think. Terus Inu ya. Dog person. Inu. Neko ya. Hachi. Inu ya. Inu hachi. Hachi bukan nama itu ya? Hachi kan nama yang Shiba Inu yang terkenal itu.
Ah, nggak tahu. Hachiko. Ya, Hachiko. 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 You will forever be remembered. Hachi lebah, Hachi. Kalau kakek apa sih? Aku tahu nenek obasang. Oh, obasang kakek obacang. Itu ah. Kakek apa? Ojisang. Ojisang. Obacang. Onisang. Ojisang. Otosang dong. Otosang. Otosang ayah, otosang. Okasang ibu. Obasang nenek. Ojisang kakek. Inu yo, inu. Okasang to otosang. Ya. Kalau itu aku tahu soalnya mama homestay. Apalagi ya yang aku tahu? Oh, kalau dipikirin nggak tahu, tapi kalau tiba-tiba conversation terus aku kayak gitu. Kucing, neko. Neko. Apa ya, guys? Neko person. Kayak your dog person or you're a cat person. Inu ya? Neko ya? Neko ya? I don't know. Ah, wakata. Wakarimashita. Kalau kun, chang, 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 kun, chang, san itu pakai pas apa? Kalau kun itu kalau cowok, ke cowok ya? Jatuh mata. Ya, kun kalau dari kamu dari cowok ke orang yang lebih tua tapi juga cowok. Oke. Okay. Kalau kalau cang itu kalau dari cewek ke cewek. Kalau kun bisa buat yang lebih tua atau lebih muda sih? Enggak tahu, aku mau tahu kalau itunya. Kalau apalagi ya tadi? Sang? Sang tuh kayak lebih itu gak sih? Kayak lebih formal. Kayak itu bisa buat semuanya, I think. Nawara-san. Imoto-san. I love that. Steffi-san. Daniel-san. Jason-san. Everybody. Sensei itu guru. Teacher. Teacher, teacher, why? Sensei, sensei, nani? Kalau senpai, cewek ke cowok. Kakak kelas, I think. Berarti Catherine-chan or Catherine-san. Both bisa dua-duanya I think. Tapi aneh kalau enggak salah itu aneh ya kalau manggil kayak Catherine manggil nama sendiri pakai Chang. Ya enggak sih? Teacher, teacher. Nande. Nani. Teacher, teacher, nani. Sensei, sensei, nani. Senpai kakak kelas. Tapi bukannya kakak kelas buat cowok doang ya? Senpai. Sensei, how do you say cake in Japanese? Cake. Ichigo. Ichigo artinya strawberry. Ya kan? Ichigo, strawberry.
Kerok tuh apa sih kerok? Gak tau kerok, kerok. Katrina gimana cara sebutnya? Kalau temen kakakku punya temen Jepang dari sekolah. Honomi, Honomi-chan. Itu apa ya? Aduh, aku lupa. Katorina, Katorina, Katorina. Kan aku pengennya kakakku juga nulisnya Katorina, Katorina. Kalau Katorin aneh. Purple, aduh apa ya? Purple aku pernah tahu tapi aku lupa. Wasurecatta. Malu apa? Kalau kayak aku malu. Like I'm embarrassed. Katakana SR kamu juga Katorina ya. Katorina. Irene aneh, susah enggak sih? Airin. Iro, Airin sih kayaknya. Ria, kalau di Jepang jadi Riaru. Riaru. Hazukashi. 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 Okay, I will remember that. Hazukashi. Airin. Hazukashi. Oke. Okarimashita. Tereru. Tereru. Apa tereru? Atin aku sambil detak. Oke, okay. Jangan kalah ya. Tereri. Atin kalau nyanyi gimana? Sagashi hippi ni warae nai kimi ni omoi tsuku kagiri mabushii asu wo agenai yoru ni na 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 wasurete shimada. Apa? Awalnya gimana? Na 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 na. Ah, lupa. Chotto natte. Shigumu yo ni kotake yuku yo ni. あけないやるみなな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 な
Sawa kata. Aku takut salah, tapi kayak salah sih. Tapi menurut aku ingetnya itu. Nana, it's that te chikita kita. Narisa kade nan de datte sa. Furu kokoro nai kataba uru kataba uruzai. Urenana namita ga. Kawaiso demo aike aishita yo. Ah. Yarokobi kitto futari nara itsuke yareru. Saragashi kini waraenai kimi ni. Enak. Aku suka sekali lagunya. Dan dia siapa ya keluaran lagu baru? I think dia ya. Or Lisa. Gurenge. Suzure. Yoru ni kakeri.
Boku wo surete atsusune. Aku telat enggak min, telat banget. Koba ya, koba solo. Aku belum dengar tapi. Aku dari kemarin ngedengerinnya lagu-lagu RKJ sama Session Girls. Glenge. Homura Lisa. Oh no, cannot. Lisa susah banget. Yoasobi juga. Oh my god. Eve. Terus Aimyon. Im Aimyon. Arashi. Oke, guys, mari kita akan membuat Jiko Shokai baru. Irashimase. Masemase. Ntar kalian jemput. Irashimase. Ini masih ide ya. Masemase. Terus baru aku mulai. Na. Halo semua, aku Katrin. Oke. Ntar kalau kalian mau bilang itadakimasu juga enggak apa-apa. Irashimase. Masemase. Na. Terus kalian kalau mau jawab, ya terima kasih, itadakimasu. Lucu loh itu sebenarnya lucu tau. Kawaii. Masemase. Table untuk 4. Table untuk 4 orang. Sebelah sini. Scan dulu barcode-nya kakak, terus kakak isi. Aku tuh bingung tau. Ini kalau disuruh masuk scan, terus disuruh isi KTP, 6 KTP depan. Terus kayak aku nggak punya KTP. Aku ada nomor induk keluarga. Irashimase. Nomor KTP ya itu Nick. Berarti aku salah. Oh well, begitu deh. Artinya aku kalah. Oh my god, Kak Daniel. Mendingan kamu leave. Kamu live life ini dan kamu merenungkan apa yang bikin kamu suka kalah di game itu. Kalau kamu sudah tahu apa yang bikin kalah, balik lagi enggak apa-apa. Daijoubu. Life is daijoubu. Nikoni. Selamat datang di minimart. Ada yang bisa dibanting? Ada yang bisa dibanting? Hari ini banyak yang showroom ya, iya. Tapi emang hari ini hall member kan, semua member showroom. Shake teriyaki. Nah, hari ini juga ada event kan. Guys, Yukiden sama Yui punya showroom gak sih? Karena aku gak pernah lihat mereka live. Aku mau nonton mereka live, jujur ya. Aku mau banget nonton mereka live. Tapi mereka, aku tidak pernah melihat mereka showroom.
Yuqin Chang, Yuiwi Chang. Kenapa nggak pernah showroom? Please, apa mereka nggak punya? Tapi harusnya punya dong. Iya nggak sih? Aku tuh pengen nonton mereka. Follow akunnya dulu, tapi kan harusnya aku kan selalu kayak sering ngecek yang live hari ini siapa aja. Ya kan, yang live hari ini siapa aja gitu. Terus mereka nggak pernah live. Why? Why is that? Kamu kedinginan nih? Iya, banget. Demi apa sih? Ah, emang ada nggak ada? Nggak. Member aja tin. Aku malah nggak follow siapa-siapa. Tapi ntar ada notif-notif yang gitu, guys. Too much. Watashi ya imoto desu. Konbanwa. Konbanwa, imoto-san. Konbanwa. Yukirin pernah live sampai 7 jam malah. Demi apa sih? Baru-baru ini atau udah lama? Kayak aku pengen aja yang baru-baru ini. Yui-yui? Where? Oh iya, besok Session Girls sama RKJ. Aku ada dua-duanya. Aku ada di dua show. Jadi kalian kalau menonton mana aja juga ketemu aku. Hayo loh. Hayo loh. Kalian menonton show 1 ada Katrin. Show 2 ada Katrin, guys. Udah lama sih bulan Desember apa ya? Thank you. Sorry, cuman bisa nonton show 2, besok berangkat. On. It's okay. It's okay. Minasan, yoroshiku. Yoroshiku. Imoto-san, selesai kah? Arigatou gozaimasu, imoto-san. I'm clapping my hands, lagi tepuk tangan. Kangen lihat Atin teater. Kemarin baru teater. Waro aku. Yoroshiku waro aku. Washoy. Tasmin Kaat-at Kaat-at Kaat Natapat. What are you doing? Bagus bahasa Jepang. I mean, it's my hidden talent. Kayak itu bakat terpendam. Aku nyetir mobil sambil dengerin Atin ngobrol. Berarti Kak AA udah punya KTP dong? Aku pikir belum. Aku pikir Kak AA masih umur 14 tahun. Aku pikir Kak AA masih 15-16. Demi Abzi. SIM dong kalau nyetir. SIM butuh KTP gak? Ayo. Iya, SIM. Butuh KTP enggak? Simp. Kan udah ada KTP anak, Tim. Iya sih.
diumpetin nggak buat enggak. Member JKT48 adalah identity, okay? Itu adalah identity aku. Simi-simi, guys, aku kangen simi-simi deh. Aku dulu main simi-simi. Gak apa-apa demi Atin, aku jadi anak 15 tahun. Exactly. Yain aja biar cepet. Tapi kan benar. Itu kan benar. Oke. Okay. Tim jauh banget emang kebaca. Aku kebaca tulisannya sih, tapi namanya gak kebaca. Kayak harus maju dikit. Maaf ya, aku lagi ngebayangin kamar aku, kasur aku enak banget ntar. Kayak aku tuh bingung mau naruh apa aja di sini. Kayak boneka apa? Boneka Totoro sih fix. No face? No. Bunyong. Guys, maaf, dingin banget. Suara Atin mirip ex member. Siapa tuh kalau boleh tahu? Pengen ketemu kamu langsung. Ayo dong ketemu. Kapan ya? Samuino? Samui? Samuino? Huh? Samuino? Samui? Ah! Aku nggak tahu mau jawab apa. Samui. Really sangat dingin apa? Wah, very dingin. Very. Snowman. Snowman. Olaf. Olaf. So cold. So samui. 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 Very. Very samui. Olaf. Olaf dong. Aku tuh kayak apa tadi, malu, aku lupa. Aku lupa. Aku scroll. Ah, samu apa? Aku samu. Hazukashi. Hazukashi. Hazu, honto, honto, honto sama, honto, hondo. Honto, honto, honto sama, honto. Hazukashi. Indonesia go, terima kasih. Ah, oh, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu to you. Honto samui. Aku taunya tuh honto cuman honto? Iya, honto. Honto? Honto? Aku gak tau. Sad. I'm very sad. Hondoni? Guys, kalau kalian masuk showroom kan kayak ada kayak kalimat gitu kan, pakai bahasa Jepang. Itu apa sih tulisannya? Kayak kalau masuk showroom.
Kalian lihat nggak? AC off, saya pikir kamu Samui. Aku Samui. Ya, Samui. It's very cold. Sangat dingin. Aku mesti pencet yang ini. Aku gak bisa bacanya. Artinya sugeng rawuh. Aku tanya sugeng enjing. Selamat pagi ya, apa sih selamat siang? Kaze welcome. Oh, I don't know. Help. Help, please. Atin, lo Atin bisa bahasa Jawa dari Sopo? Sopo? Gak tahu, aku tahu aja. Nggak, aku ngerti kalau kayak dikit-dikit. Kalau kalimat aku ngerti, tapi aku nggak ngerti kalau satu-satu. Bahasa yang disuka apa? Aku kayak nggak ada bahasa yang disuka deh. Aku kayak lebih ke bahasa yang ingin dipelajari. Karena aku juga bingung. Bahasa yang disuka. Aku kayak bahasa yang ingin dipelajari. Itu ada Jepang, ada France. Tapi nggak sih, France kayaknya too fancy. It's like too fancy. Very fancy Franks. Bahasa Prancis. Dan itu terlalu susah sih. Too hard. Jadi mungkin bahasa yang deket-deket aja deh. Bahasa Inggris. Kayak apa yang aku perbaiki. Fluent. I wanna be a fluent English speaker. Pengen bisa bahasa namun. Oh iya, ada Zahra loh di sini. Aku lupa tadi. Ya, Zahra. Pernah les bahasa apa? Aku pernah les bahasa Cina. Karena dulu aku sekolahnya Buddha. Sekolah Buddha dan bahasa Chinese tuh yang dipelajarin. Jadi aku dulu les. Yang deket Sundanese. Tapi aku udah lupa semua. Aku gak ngerti. Aku susah banget. Cece, aku ngerti cece. Meme. Ya, les Mandarin. Aku yang aku ingat kayaknya angka sih. Yi er sang se wu liu qi pa zhou xi. Aku belajar bahasa Korea tuh yang aneh dong. Harus belajar sama Ciselin. Ya benar. Oh, ada takoyaki lagi. Nice. Aku pengen ganti jadi timeline. Ya.
Kak Ken Takoyaki. Wah, sesuai nama. Sesuai nama. Terima kasih banyak. Takoyaki. Tako. 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 Sesuai nama. Ken Tako. Ada Katrin, dua show. Keren banget gak sih dua show? Kalian mau ketemu di show 1 atau show 2 nih? Jujur aja deh. Sudah aman untuk besok teater. Keren. Masakan Padang. Rendang, rendang. Aku suka rendang sih. Rendang enak banget. Enak banget. Rendang. Pengen dua-dua dong, tapi cuma bisa nonton show 2. Ya, sad. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. Mau nonton Session Girls, Session A Lap Time. Bercandaannya jelek. Ini masuk malam biar besok libur. Wow. Oh, keren. Wah, keren banget Kang Aci kan. Bisa online gak? Bisa. Bisa nonton online. Bisa banget. Bisa banget nonton online. Kemana ya? Aku gak tahu sih kalau kemananya, tapi bisa. Kalau online di mana? Ya, dan nonton online-nya di link resmi. Oke. Bisa cek di tiket.com. Wow, very helpful. You guys are very very helpful. Panas ya. Tadi samui. Samui. Tadi very cold. Mulai ngantuk nih kayaknya. Enggak, ini aku sekarang aku panasan, aku sebel. Atau bisa cek di jkt48.com jadwal. Samui. Ah, tadi apa dingin? Samui, samui. Let me scroll. Aku akan. Samui, benar. Hey. Hey, benar. Kalau mau. Oh. Sumuk. Sumuk. Oh, sumuk tuh panas di bahasa Jawa. Oke. Okay. Kalau mau video call sama Katrin juga ada subsidi. Cashback juga ada, cashback. Cashback.
admin di Catherine Netizen, at Catherine Netizen. Follow ya guys. Oh. Eh, kita udah berapa jam sih? Enggak kerasa sumpah. Dilihat dari bulan, aku bisa menghitung jam dari bulan. Sepertinya sekarang aku tadi kan aku bilang aku bisa melihat dari bulan. Sepertinya sekarang udah jam 9.40. Tadi aku enggak ngecek jam sama sekali kok. Aku enggak ngecek jam di HP sama sekali. Benar kan? Jam 9.40. 41 mungkin sekarang. Dilihat dari bulannya. Enggak, tadi baterainya habis, jadi aku cas dulu. Aku tuh jago banget astrologi. Ini talent yang enggak ini juga. Talent terpendam. Di kamar ada jam lah. Enggak lah, di kamar. Buat apa jam? Sakit kalau kayak gini. Bentar. Kira-kira besok ada singkatan apa nih? Apa ya? Malu banget aku malu. Serem, gak mau. Meresahkan. Benjol. Smart. Di sini buram tapi ya. Buram. Mau coba unit apa selain di RKJ? Apa ya? Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Itu. Teman-teman pun tidak ada yang tahu. Kita bersama-sama. Art kata virus lucu. Atau sendiri. Karena aku itu sendiri. Apa lagi sih? Oh, kroitanshi. Aku pengen coba semuanya sih. Aturan arti atau aturan anti? Aturan anti cinta berlaku. Aturan yang hanya sebuah gurauan. Malahan jadinya makin membara. Ya, di suatu tempat seseorang. Walau ku tahu itu tak boleh.
sebenarnya melanggar aturan. Jangan main api. Enak. Reaksi kimia. Lampu, kenapa tuh lampu? Lampu. Jangan main api kan? Jangan main api. Api kan? Jangan main api. Malah jadi itu tak boleh. SNM lagu yang aku tahu cuma ini sih. Ana taga na 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 na. Soalnya Kak Stevie kan bawain sama Mobile Chang. Sama Manggekyo. Soalnya kemarin dibawain Kalisa. Oh, kami no pride. Anata ye na 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 na. Aku nanya ke dia aja ya. Ya enggak sih kalau SNM gitu. Ya tapi kan dia enggak tahu SNM. Oh, kami bareng Kak Indah kali ya. Dek. Katrin tahu KFZ? Iya, yang Twitter ya? Ya, aku tahu. Lucu deh. KWK. Ada juga satu lagi apa ya? Atinisti. Apa ya? Aku lupa deh. Atin manajer kami. Aku tuh emang banyak ya tugas aku tuh. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? Maaf ya, tadi aku dengerin lagu Disney dan lagu-lagu Princess Disney, kalian tau kan? Atin udah manager dan ketua fanbase luar biasa. Who's doing it like me? Okay. Siapa lagi kalau nggak Catherine, Irene? Tin, aku ketiduran. Siapa? Namanya maaf yang gak kelihatan. Kak Afif. Kak Afif gak apa-apa tidur aja. Eh, Kak Afif, aku lihat video yang kakak edit-edit tau. Bagus deh. Video yang kayak buat di TikTok. Terus kayak video edit-edit. Oh. Keren. Minum dulu, males keluarnya. Demi what? Demi Alex. Demi Young Lex deh.
Siapa sih Alek? Kenapa selalu Alek? Sangat multi talented. Ah. Enggak. Tell me what. Nanti Katrina aktif now. No. Tahu gak? Jangan deh, aku malu. Kak Enrico, okay. Makasih banyak kak. Ini nonton. Woo, woohoo. Oh my god, that's been active. I'm embarrassed. I'm malu. Hazukashi. Aku nonton Top Model sambil nonton Ati. Aku malu, jangan dong. Untung Instagram lamaku tuh udah nggak ada tahu. Ah udah deh, nggak usah dicas lagi deh, capek. Kalau arahnya begini gimana guys? I'm like getting really sore. Ah, itu memalukan banget, guys. No. Baiklah, berarti disapprove. Enggak, maksudnya I approve. Tapi aku malu. Hashtagnya aku malu. Tapi gak apa-apa sih, itu lucu. Apalah konten kalau enggak lucu? Apalah konten kalau jaim terus? Play musik sabi kali. Nah. Aku udah lupa. Kalian tahu lagu ini enggak sih? Baby running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Ya Kariaru, makasih banyak waktunya. Mas, demi apa sih kalian gak tahu Riptide? Itu lagu terkenal banget men. Lagu Riptide itu lagu ukulele terkenal, ukulele. Kalau nggak Riptide, lagunya tuh Wise men say always only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Itu Elvis Presley. Kalau itu tahu kan? Nah, jadi orang main ukulele itu biasanya kalau nggak lagu itu, lagu si Riptide ini. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Kamu bisa nggak tahu sih? Lagu ya very very terkenal. Wow, Kak Cole. Kamu nomor satu, Kak Cole. Baca gimana berarti ya, lock?
lok kak kol kayaknya. Terima kasih banyak. Tahu tapi nggak tahu. Terus kalian tahu lagu apa dong? Kal. Oh kak kal. Oh itu A, aku pikir O. Terima kasih banyak kak kal. Maaf nggak bisa nomor satu dulu, duitnya buat nanti video call Latin aja. Wah, thank you so much. Nomor satu dimanapun itu tetap mendukung Katrin. Makasih banyak semua. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you best friend doh. Thank you best friend. Thank you best friend. Kalian tahu TikTok itu gak sih? TikTok. TikTok. Nak nak. Kenapa tuh begitu sih? Best friend. Thank you best friend. Best friend. Thank you best friend. Kalian gak tahu TikTok? Gak tahu TikTok? Yoiki Tenkai. Good job. Pose. Pose. Ah, aku jadi nyanyi-nyanyi kayak lagu TikTok gitu deh. Atin sehat seperti dilihat? Tidak. Otak saya tidak sehat. Aku showroom udah berapa? Eh, berarti aku udah berapa jam sih showroom? Ya. Detroit smash. I wibu i kalian semua wibu i wibu. Bercanda. Bercanda ya. Wah, gitu kah Afif? Oke. Okay. Demi apa sih 1 jam 35 menit aku ngomongnya banyak banget hari ini. I feel like aku bawel banget hari ini. Asli aku nonton anime gara-gara kamu. You're welcome. Kak sabar Shibuya Arc dianimasiin. Apa itu? Boku no Hero Academia udah ada season baru. Yes, sudah. Season 5 tapi masih episode 1. Mungkin aku merasa boring. Tapi mungkin karena episode 1 ya. Mudah-mudahan gak terlalu banyak filler deh. Kayak aku gak perlu tahu Deku gimana, Deku kayak gini-gini. Aku gak perlu tahu, jujur. Kayak penting-penting aja please. Terlalu banyak filler. Lapor Baginda sekarang game kedua. Oke. Okay. Kak Dania, better focus. Aku mau nonton Jujutsu, gak jadi terus. Tonton dong! Oh, Shibuya Arc. Filmnya maksudnya. Apa sih Jujutsu Kaisen itu khas Shibuya Arc? Yang filmnya itu bukan sih?
kalian yang main game-main game, bikin Discord bareng aja. Discordnya karena Katrin kita bersatu. Asik. Ya gak sih? Karena Katrin kita bermain Dota. Karena Katrin kita main Apex. Karena Katrin kita main Overwatch. Karena Katrin kita main PUBG. Karena Katrin kita main apa sih? LOL, LOL, League of Legends. Tapi jarang sih orang Indonesia main League of Legends. Valorant. Ya kan? Valorant. Tapi aku enggak pernah main Valorant. Jujur. Kenapa sih kalau komen ada bintangnya terus jadi satu? Satu nggak ada spasinya jadi susah bacanya. Sempet sih aku. Kan kemarin libur. Oh itu sensor. Karena Katrin aku terlihat 15 tahun. Sedang apa Atin? Sedang berbicara serius tentang masa depan negara bersama teman-teman saya. Di sini kita ngobrol serius. Hai Catherine, hai Kak Fandimas. Di sini tapi lebih kelihatan tahu kayak namanya semua. Anu. Kalau Catherine gak begadang lagi aku traktir pizza, amin. Oke, dadah aku tidur. Bercanda. Aku traktir pizza. By the way, Katrin kalau begadang, begadang ngapain? Ngapain ya? Kayak nonton YouTube. Nonton YouTube. Scroll Twitter. Baca. Nonton YouTube sih paling. Atau nonton Netflix. Atin minus berapa? Aku gak tahu. Aku gak ngecek. Tapi terakhir aku cek 0,5. Tapi sekarang kayaknya lebih parah deh. Mungkin 1. Enggak deng. Itu tawaran serius, wahai Oshiku satu-satunya. Aku nggak lihat, aku nggak lihat. Apa nih kok gelap? Siapa yang mati lampu? Mati lampu kah? Pakai dong kacamatanya. Aku lupa taruh di mana. Aku lupa. Dan aku pengen beli lagi kacamata. Soalnya yang kacamata Harry Potterku hilang. Kak Nanta dari tadi loncat-loncat terus. Yo, loncat lagi. Agar supaya sehat. Loncat, loncat, loncat. Everybody jump. Everybody jump, jump. Everybody. Wah, langsung banyak yang ngasih. Siapa tuh? Ya, gak kelihatan. Everybody jump, jump, jump. Jump, jump. Jump, jump.
tadi yang ngasih banyak banget bintang. Oh, ada ice cream juga. Wah, ima tuh sangat adik aku semes. Everybody jump. Gonna jump, gonna jump. Nanti diriku ini, aku udah lupa. Agar supaya fisik kalian bagus. Tuh kan Kananta, kalian semua harus mengikuti Kananta, oke? Jump, jump. Tuh, Kak Jaki juga loncat-loncat. Kak Gilang P juga loncat-loncat. Ih, yang di ujung-ujung aku gak bisa keliat, maaf ya. Kalau di timeline atau kayak yang dikasih hadiah-hadiah gini nggak kelihatan juga, jadi maaf ya buat kalian yang nggak ada di top 100. Pasti ada balasan. Kak Drian ya? Dari ujung-ujung. Kak Dantar, Kak salah. Maaf nggak kelihatan. Kak Danar ngasih hati. Wah, hati kokoro, kokoro no. Wah, Kak Danar. Wah, masih lanjut ya guys, lanjut loh, lanjut. Baru beli gold nih kayaknya nih, lihat-lihat, lanjut. Wow, apakah Kak Dana langsung naik peringkat? Ini juga Kak, ini Kak siapa nggak kelihatan namanya? Kak siapa itu? Vira, Kak Vira juga. Nice, nice, everybody jump. Kak Danar lanjut. Itu aku udah melihat Kak Danar. Ih, semua kenapa ya orang kalau ngantuk semua jadi menarik, semuanya menarik tuh. Ih, lucu banget takonya loncat-loncat Kak Drian. Have you watched Gakugen Babysitter? Aku udah dong. Aku udah sampai episode 10. Aku nontonnya di YouTube. Semua lucu. Kak Nanda dong. Nice, nice. Aku tuh ngantuk kalau showroom doang tau. Apa ya? Nice, nice. Top 300. Katrin live IG dong. Kalau misalnya ada member JKT, ada kadang-kadang. Kalau live sama Prambors Radio di official JKT48, itu live di IG. Tapi kalau untuk live streaming kita di showroom sama bersama tiket.com. Nice. Lu kayaknya masuk angin deh. Kenapa?
tebak teman. Siapa aku? Tadi ngomongin apa sih? Yo, Kak Adrian, you're jumping really high. You're jumping really high, man. Jangan lupa minum air putih, aku tuh males. Aku males keluar. Aku minum apa? Udah sendiri. What's this? Guys, ada notif dari showroom itu apa? Itu bahasa Jepang. Kalian lihat enggak? Takutnya ada info-info. Info. Aku udah tahu duluan. Enggak ada. Kalian nggak ada, nggak masuk ya? Kalian berarti disuruh tidur, astaga. Message dong paling. Aku nggak ngerti deh message-message itu. Itu notif yang SR aja. Enggak, aku enggak nge-follow siapa-siapa. Only for streamer maybe. Mungkin dia ngingetin kayak ya, it's time for you to stream. Bahkan satu box full of pizza katanya enggak tidur karena aku lagi diet, guys. Aku lagi diet, teman. Itu ceritanya aku lagi meditasi. Yo, siapa yang turun? Siapa yang naik? Ini wah sangat menegangkan, guys. Kita nomor 13 ada Imoto-san tadi ya. Terus nomor siapa ini? Kak Kinan. Terus ada Kak Kapten Yadi. Ada Kang Galon nomor 10. Nomor 9 ada Kak Nanta. Kak Nanta berarti naik ya? Ada Kak Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Ada Kak Eriko. Kak Eriko berarti tadi naik ya? Naik, nice. Ada Kak Daniel. Kak Daniel sepertinya kamu turun tadi. Oh no. Terus ada Kak Van Dimas. Kak Van Dimas, apakah kamu baru? Kak lelaki musim panas. Nice. Amat angannya sangat cepat. Terus ada Kak siapa tuh? Nanda dong. Ada Kak Nanda dong. Terus ada Kak Kin ya. Dan ada Kak Kal.
Nice, nice. Ini adalah battle royale. Battle royale. This is battle royale. Okay, mint. Okay. Nice, nice. Yo. Kak Afif, nice. Kak Bakwan juga, Kak Bakwan. 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 Nan. Nani jininerno? Apa? Kabet? Ada kabet nggak? Karena kabet biasanya mentranslate. Translate. Please. Please. Nani jininerno? Atin ngadain Q&A dong IG di sini aja. Ayo guys, pertanyakan your superstar. Kapan tidur? I don't know, nggak tahu. Kalian tidur aja nggak apa-apa beneran. Aku 2.5 jam deh. Tapi abis ini aku nggak syurum-syurum lagi. Kapan tidur? I don't know. Nani ji ni neru no? Atin pernah nangkep jambret enggak, astaga. Jujur enggak sih, enggak pernah. Ya. You pernah mancing kodok enggak? Oh. Ya aku takut kodok tau. Kalian nggak tahu ya, aku takut kodok. Kayak aku nggak mau ada kodok deket sini. Mungkin kalau di anime kodoknya lucu kan, tapi kalau kayak depan mata. Siapa nih? Kak Gilang P? Aku liatin, kamu kodok kan avatarnya, aku liat nih. I see you now. Aten suka mamamu? Of course! I love my mommy. I love it. Atin Shawn Mendes kalau di backstage dia apa? Jadi Shawn Mendes ship. Iya enggak sih? Dan aku takut kecoa. Demi Shawn. Aku pikir jadi Shawn Mendes ship. Untung enggak ada kodok di sini. Eh guys, tahu nggak, pernah aku kan lagi nonton, aku kayaknya udah pernah cerita deh ini. Jadi aku lagi nonton Cowboy Junior comeback, kalian tahu kan ada YouTube kan, kan Iqbal kan. Jadi kalau lagi nonton itu aku lagi lucu kan, ketawa-tawa tuh, tiba-tiba aku kan lagi makan roti cheesecake yang di food hall. Kalian tahu nggak sih di food hall ada cheesecake roti. It's so good. Terus blueberry di food hall. Ah, tapi ntar jangan dihabisin. Ntar aku mau beli abis.
Enggak sih, aku kan enggak seternal itu. Bercanda. Terus kan aku lagi nonton kan. Nah, abis itu aku merasa ada yang gerak. Aku nonton di sofa. Itu aku baru pulang latihan jam 2 ya. Jam 1 setengah. Jam setengah 2 malam. Karena kayak ketawa-tawa gitu kan. Terus aku melihat di sebelah aku tuh kan ada bantal ya. Itu ada kecoanya. Dan aku pernah nonton video TikTok bedanya kecoa cewek dan kecoa cowok. Dan itu kecoa cewek. Ah. Dan dia kayak ngeliat gini. Dan itu kayak jaraknya cuman segini. Dan aja. Dan abis itu aku langsung teriakan gitu. HP aku tinggalin lagi di situ. Bodohnya sih aku tinggalin ya. Iqbal apa ketawa-tawa kan kobe. Aku udah kayak nahan nangis. Aku marah kan. Gitu. Terus aku ke kamar, aku panggil papaku. Papa, nangis cuma. Papa semprotin. Nah, pas papaku keluar, itu tapi itu agak lama soalnya kayak aku ngumpulin nyawa, aku ngeliatin kecoanya dulu kayak. Aku liatin kecoanya dulu kan sekitar 2 menit lah aku liatin. Kayak aku mikir kayak apa ini gitu. Apa yang baru saja terjadi? Dan aku kayak sedih banget, masalahnya itu kayak lagi part lucu-lucunya si video itu kan. Terus aku panggil papaku. Pas papaku keluar kecoanya hilang. Lah kan aneh enggak sih? Dia kayak enggak ada gitu. Udah ada papa tidur lagi. Terus aku masih gak percaya kan, orang ada kok di depan mata. Terus aku pas dia bilang gak ada, aku gak percaya kan. Terus aku ke kamar, aku mikir, aku duduk di sini, aku duduk, oke. Sambil kayak agak gemeteran dikit kan. Terus itu aku ambil baik, aku ambil semprotan. Terus aku, ih kecoanya ada di tembok. Terus aku ini kan, aku semprot, tapi dia gak mati-mati. Sampai aku nangis. Oke, aku nangis sumpah. Kayak beneran aku nangis. Mungkin karena saking jijinya ya. Aku gak ngerti. Dan kecoanya tuh gak mati-mati. Kecoanya kuat banget men. Aku nangis gitu. Terus aku telepon Puel, dianya gak ngangkat. Terus aku makin gitu. Mungkin efek capek juga gak sih? Capek kan, abis pulang teater. Terus kecoanya tahan nafas. Terus aku semprot, dianya gak mati-mati. Aku kayak apa ini? Geli banget, sumpah itu adalah geli banget. Salah, mungkin kayak aku merasa aku kayak dimarahin kecoanya. Kayak aku merasa kayak udah dong tidur gitu. Udah dong bersih-bersih. Cepet sana mandi kayak gitu. Lagian aku kan lama kan di sofanya. Dan itu cheesecake yang enak banget itu aku buang karena saking itunya, saking kayak parnoan aku. Baru aku buka guys, aku taruh HP nih. Ketawa-tawa kan. Aku liat ada yang ngeliatin, aku kayak aku langsung gitu. Aku langsung, wah aku loncat jauh banget gila. Wah, jauh. Kayak itu cheesecake yang enak banget aku nanti-nantikan. Cause the kecoa care about you, but I don't. Kak, apaan sih kak Cika?
Jangan ngomongin kecoa, aku jijik banget sumpah. Udang is kecoa versus laut? No, really? But udang is like cute. Udang is like cute. Low key cute. Katin tahu hewan undur-undur enggak? No. Dan kalau jelek gue sering kasih tau, thank you. Hey, what's your most favorite color? Hitam. Putih. Abu-abu, coklat. Empat. Tapi kalau kayak most favorite, hitam putih. Kalau bisa milih beberapa, hitam putih abu coklat. Waktu itu ungu hoofed. Itu waktu itu ungu karena terkenal. tapi jujur dulu kan aku suka ungu, terus semuanya suka ungu, aku jadi kayak cih, mainstream. Terus aku enggak suka ungu. Kalau disuruh milih satu, lebih milih hitam atau putih? That's really hard because kalau sekarang mungkin aku lagi suka putih karena aku excited banget dengan kasur aku, ya jujur. Aku excited banget dengan kasur aku. Terus kalau hitam sih. Ungu terong atau ungu anggur, bukannya mirip ya? Ungu sih. Anti mainstream banget nih sobat. Anti mainstream gimana sih, aku aja warna kesukaan aku hitam, putih, coklat. It's kayak everybody's favorite, man. And so Diana, aku sama Jungkook berarti kepulan dong. Nggak bercanda guys, ikut tahun warna JK. Dulu aku hitam karena apa ya, karena aku dulu kalau beli baju kan aku dulu I don't have money, jadi sekalinya aku kayak dapat uang jajan, aku selalu beli baju warna hitam atau putih karena baju itu masuk sama semuanya kan, warna hitam dan putih. Mungkin itu sih yang sampai sekarang, sampai sekarang ada. Terus kalau abu-abu dan coklat, karena earth tone, warna-warna bumi gitu. Warna bumi keren banget. Indie banget. Ya, Kak Bakwan, you really throw in a lot. Kak Arif Fahri juga. Nice. How many bucket have that do you have? Two. Aku punya dua. Tapi yang satu bisa dibalik-balik, polanya beda, satu warna, satu pola. Jadi tiga. Karena bisa dibolak-balik. Tapi dua, tapi karena bisa dibalik-balik jadi tiga. Kalau topi, aku sebenarnya enggak suka topi-topi aku. Kecuali yang kemarin. Itu aku baru beli, guys. I'm so proud. Warna kaki suka enggak? Kaki coklat ya. Kaki. Do you love bucket hats? Yeah.
my mom buy me that actually. Buy me bucket hat yang bisa dibalik-balik itu. Karena aku sesuka itu sama bucket hat. Jadi aku nyari bucket hat tapi yang kayak on the cheap side. Like they're really cheap. Terus mungkin dia kayak agak kasihan ya lihat aku. Kayak sekali satu seumur hidup gitu loh. Tapi satu seumur hidup. Which one do you choose? Hoodie or sweater? Hoodie. Tapi aku jarang pakai dua-duanya sih. Ma? Ada makanan enggak? Aku masih showroom. Ada makanan enggak? Dimsum. Kan makan nasi padang pakai sendok enggak? Apa ya? Waktu kuku pendek. Waktu kuku pendek aku berani makan pakai sendok nasi padang. Tapi sekarang tuh nempel, baunya nempel, guys. Ini aja bau bebek masih nempel. Aku udah cuci tangan 3 kali ya. Aku udah cuci tangan 3 kali, cuci tangan. Cuci tangan lagi. Kering nih, kering kan? Aku udah cuci tangan sampai ini, kuku-kukunya semua dan mending sih. Kadang-kadang tuh kalau aku ditanyain kayak mau makan apa gitu, aku melihat kukuku dulu kayak apakah besok ada acara penting gitu. Besok ada acara penting nggak? Karena kalau ada acara penting ya aku cari makanan yang pakai sendok gitu, cari makanan yang pakai garpu sendok, sumpit, bla 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 and all. Tapi kalau besok kayak oh besok libur, oke, ayo kita makan padang. Keren gak sih? Yo, Kak Arif, kamu naik kah? Nice! Yo, battle royale-nya tadi siapa yang turun? Kita membuat semua jadi kompetitif, oke? Bercanda, bercanda, itu bercanda. Kak Arif, hai, baru ya? Kak KZO juga di sini. Wow, Kak Kau. Banyak sekali loncat-loncatnya. Ada rumen Nikonya Kak Jesse kalau enggak salah, rumen Nikonya Jesse. Terus siapa lagi? Kak Chicken naik ya? Kak Pandimas juga naik. Nice. Kak Nanda Dong juga naik. Nice, nice, nice. Oh, rumah oh, Ashel kemarin Kak Jesse. Oh, oke, okay. Kak rumah Niko. Mama aku lapar. Kita sejak awal memang bertanding di liga ini. Kalian gak tahu kan? Kita sejak awal tuh bertanding di liga ini. Terlalu iklankan. Jungkook Taehyung, astaga. Katrin deh. Minta gue putih Andrew. Dia lagi pergi. Lagi nongkrong. Tuh orang tuh banyak gaya, guys. Kalau pulsa dibeliin mintanya. Ya. Itu baru pulang. Tuh baru pulang. Dia tuh kalau beli pulsa minta dibeliin ya. Ya kan? Tapi kalau nongkrong di PS kan sebel ya. We were born for competition. Nice. Ini pizza tinggal tidak begadang saja hari ini. Masalahnya ngantuknya jam segitu. Yo Kak Kal, loncat-loncat. Nice.
Sumpah gangguin Stevie video call dong. Ah, I feel bad. I feel cinca bad. Coba gangguin Stevie video call. No, kayak tadi udah kena. Ketemu di kamar Mas Andrew. Apa itu? Guys, jadi aku kan punya teman-teman. Dan ini tuh masih buat teman-teman sekolah ya. Karena aku pindah sekolah kan. Masih dia ngasih, jadi teman-teman aku ngasih buat ulang tahun aku. I think it's okay. Ingat banget pertama kali aku ini aku nangis karena aku kangen. Enggak, I think aku udah 1 tahun. Ntar dulu deh. Mereka bikinin aku kayak gini. Kayak buku. Aku lagi showroom. Go away. Panasin dimsum. Lebih ke ini sih. Iya, kayak project. Jadi dia kayak bikinin buku kayak best friend. Kalian mau lihat aku kecil enggak? Bentar ya, aku kayak harus kalian gak lihat apa-apa. Ini jadi kita salah, lombanya salah. It's so cute. Kalian gak bisa baca sih, karena ini di flip kan, jadi haha. Apalagi, banyak tau. Astaga. Tuh, tadi udah kan.
ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini dari mereka. Aku bacain, enggak seru dong. Ini please, ini lucu banget. Bentar ya, aku baca dulu. Nih, happy birthday Katrin kucing keket. Kita tahu kamu tuh hits banget karena kaulah segalanya bagi kita. Maka kamu harus siap menerima tantangan apapun bagi dari kita. Tantangan apapun dari kita, gampang kok. Yang pertama itu ada bagikan permen bla 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 ke orang tidak dikenal. Lalu kamu harus baca 5 sila di depan umum. Mantap jiwa. Yang penting ini apa ya? Oh, paling penting itu tantangan. Terakhir yaitu memuji 3 orang di dekat kamu. Ahaha, gampang kan? Terus I love you. Good luck. Semoga semangat dalam menjalani tantangannya. Kesan terakhir, we love you, cause you are the one. Weka weka. Terus kita bikin blockingan. Ini niat banget. Jadi aku dulu dance kan. Kita bikin blockingan kayak ini siapa, ini siapa. Aku warna pink, ini depan, ini belakang, jadi bacanya begini. Back front kan belakang, depan, jadi kita bacanya begini, dibalik bacanya. Jadi yang paling depan siapa? Keren banget gak sih ini waktu kita pertama. Terus mereka juga bikin kayak scan-scanan gitu. Scan-scanan. Jadi kalau aku scan kayak ke website, ke G Drive, terus isinya foto-foto gitu. Keren banget gak sih? Kangen. Aww, that is so cute. Terus kan aku ini kan suka lukis. Nah, terus aku masih ada barang-barang yang kurang. Terus teman-temanku beliin kayak barang-barang yang kurangnya. Ini buat border kan di kanvas lu biar enggak kena cat. Semoga bermanfaat. Terus ini biar gampang bikin lingkarannya. Soalnya waktu itu kita bikin lingkaran dan itu susah kan. Kemarin lu enggak ada jangka. Kalau belum ada, pakai ini ya buat bikin lingkarannya. They're so nice. Dan mereka actually one of my friends kasih aku baju. Actually aku kayak pengen bikin brush project gitu sama mereka. Because they're just very nice. They're my friend. Guys, ini kita udah berapa jam ya? Ini sih menurut aku ini like so smart.
2 jam lebih. 2 jam setengah enggak tapi. Baru bentar, guys. Aku aja udah mau pingsan loh ini. Kalian tau gak aku pernah cover Dala-Dala? Ini aku ya. That's me. Catherine Dala-Dala Itzy. Terus tulisannya di sini. Di sini kita jadi guest star dan kita ngedance Dala-Dala by Itzy. Ini adalah dance terancur kita sih. Di sini kita nambah satu member buat project kali ini, yaitu ada temen aku. Lu sendiri yang nyaranin teman aku buat jadi Chaeryeong, ada salah satu member, dan beneran bagus. You look swag and cute at the same time. That's why I told you that you're unique and has your own style. Sesuai penampilan ini, lu nangis karena sempat salah blocking, tapi di stage itu, di stage lu tetap memberikan stage presence yang memukau. CEO of professionalism. Jatuh. That's me. Dan aku bungkuk di situ. Sorry. That's me. Aku lagi ketawa. Mana lagi ya? Oh, this is so cool, man. Aku nih. Isi. Dan ini aku. Lucu. Itu enggak apa. Itu aku lah. Cute. Oke, okay, guys, apakah sampai segini saja? Karena I'm actually pretty hungry. Tuh mukanya kayak gitu. Ini tuh actually like aku sering baca ulang-ulang. Feeling like a sinner is on fire, baby. Nyangkut. Sini. Oke.
Besok 2 show, guys. Besok nonton RKJ and Session Girls. Please. Enggak muat, kenapa aku taruh itu ya? Aku rapi-rapi dulu ya. Cek teman. Lucu banget, dia kasih aku tas. Tas Ichigo. Ichigo. Terima kasih banyak ya. Dan aku abis ini kayaknya akan telepon temen aku karena aku kangen, jujur. Aku kangen. Terima kasih banyak buat showroomnya, 2100 orang nonton aku gak jelas. Yay. Udahan sekarang, kok gak mau baca podium? Tapi aku merasa kayak gini terlalu lama sih, tapi gak apa-apa. Kan bersama kalian. Pertama, terima kasih banyak Kakak. Yeay. Terima kasih banyak juga Kak Kinnya, Katrin doang, I think. Dan terima kasih banyak Kak Fandi Mas. Thank you, arigato, thank you. Terima kasih banyak Kak Nanda dong. Terima kasih banyak Kak Daniel Witansa. Terima kasih banyak Kak Chicken Nuggets. Terima kasih banyak Kak Dudes, si burung bucat. Aku gak ngerti maksudnya apa. Si Irung deh, bukan si burung, maaf. Si Irung bucat. Oh, Kak Chicken Nugget. Udah kan tadi ya Kak Chicken Nugget, aku lupa. Kak Chicken Nugget sayangku, thank you. Kak F _ Izani. Thank you so much. Kak Nanta, terima kasih. Kak Kanggalon, terima kasih. Kak Kapten Yadi, terima kasih banyak. Kak Kinan juga, terima kasih. Kak Rumen Nikonya Atin, wah, thank you. Kak Kazeo, terima kasih banyak Kak. Kak Ari Fahri juga, terima kasih banyak. Imoto-san, arigato gozaimasu. Ya. Ganti guys. Ya, oh. Kak Vira Kania, terima kasih banyak Kak. Kak Jason Hyo, terima kasih banyak Kak Jason. Kak Generasi 9 JKT48, terima kasih banyak. Kak Lambang, thank you. Kak Afifnya Katrin, terima kasih banyak Kak. Kak Cubeus, terima kasih. Kak Jaki, terima kasih banyak. Kak Dian, terima kasih banyak. Kak Bakwan, terima kasih banyak. Bakwan. Ken Takoyaki-san, arigato gozaimasu. Present, arigato gozaimasu. Kak Fidel, terima kasih banyak. Kak Atta, thank you. Kak Adik Opep 23, terima kasih banyak Kak. Kak SRH, terima kasih banyak. Kak Aat Natapat, terima kasih. Kak Adahifuloh, terima kasih Kak. Kak Jevon, Kak Danis Hanif, Kak Dimas Hanif, makasih banyak Kak Dimas. Kak Jevon Tok juga, makasih banyak ya. Nomor 35. Aku gak bisa baca. Gomenasai. Nomor 35, 35. Arigato gozaimasu. Kak Garib Jessel, terima kasih banyak. Kak Anto Sujarwo, terima kasih. Kak Zaki Kias, thank you. Kak Refly, terima kasih.
Kak Vincent Wicaksono, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat showroom hari ini. Sekarang udah malam banget. Sekarang udah malam, maaf ya aku showroom sampai jam segini. Dan mungkin aku depannya jarang showroom. Enggak tahu. Terima kasih udah nonton. Selamat malam semuanya. Tidur. Oh ya Semi. Oh ya Semi. Tidur. Sudah malam. Oh ya Semi nasi. Ya, terima kasih banyak semua. Jangan lupa besok ketemu di show 1 dan show 2. Rina Kinshijure dan Shishun Girls bisa ketemu langsung di teater atau ketemu online.